Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun berada. Semoga kita semua sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di pagi hari ini seperti biasa teman-teman ketemu lagi dengan saya Brilio Brother dari Garut. Dan tentunya saya selalu meminta dukungan buat teman-teman semua. Jangan lupa buat like, komen, subscribe channelnya Brilio Brother supaya channel saya lebih berkembang ya teman-teman. Oke, di video kali ini sama dengan kegiatan-kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya ya, beres-beres rumah, nyapu-nyapu, momong anak, mengarahkan anak-anak supaya bisa mandiri, mau sekolah harus mandiri, mandi, apa mengerjakan tugas-tugas rumah harus bisa membantu saya ya orang tuanya. Nanti hikmahnya mereka yang bisa melakukannya sendiri kalau sudah besar ya teman-teman. Ini saya mau bikin bubur tim buat Mbak Kaira, anak saya yang berumur 8 bulan itu. Dan ini saya lagi bersihin wortelnya, lalu dicuci wortelnya dan saya iris-iris langsung dimasukkan ke bubur. Ini di wadah ini sudah ada beras yang sudah saya terlebih dahulu rebus hingga agak sedikit matang, dan lanjut dimasukkan wortelnya biar ikut lembek. Nanti kita akan blender ya buat makan Mbak Kaira. Nah, Mbak Kaira itu makannya jam 8 ya teman-teman seperti biasa. Nanti kalau jam 11 biasa bikin pure lagi, entah pure buah-buahan. Buah-buahannya bisa alpukat, bisa apel, bisa buah pir dan lain sebagainya yang aman ya buat anak, buat bayi 8 bulan ya teman-teman. Dan lanjut, ini Mbak Kairanya lagi diajak main sama adik saya yang bungsu. Kan adik saya punya adik itu 7 dan yang terakhir itu kembar. Saya lanjut buat masak. Saya hari ini mau masak sawi campur tahu ya, oseng-oseng seperti biasa. Oseng-oseng itu masakan yang paling cepat dan sederhana. Kalau kita kan punya anak harus cepet-cepet, harus gercep banget ya teman-teman. Kalau nggak gerak cepat buat masak, alamat itu makannya pakai mie lagi yang instannya teman-teman. Dan ini ada sisanya, saya sengaja sih sisain buat ikan, karena ikan juga suka ya sama sayuran. Jadi ini saya potekin daun-daunnya doang buat dimakan sama ikan peliharaan suami saya. Dan belum dikasih makan sih ikannya, jadi saya kasih sayuran. Dan kalau sayuran itu dimakan juga ya sama ikan hias. Saya baru tahu ikan juga butuh sayuran ya teman-teman. Dan ini saya lanjut mau ngiris-ngiris tahu, dipotong-potong dadu ya. Nanti mau saya goreng dulu buat campuran sawi, oseng-oseng sawinya ya teman-teman. Simak terus ya videonya. Semoga video-video saya bermanfaat dan silahkan disimak ya teman-teman.